Dan di antara adab seorang salik, yaitu yang ketujuh, wasabi'u, adapun adab seorang salik yang ketujuh, seorang talib, yaitu ayyu akhidha nafsahu bil wara'i wal ihtiyati fi jami'i sya'nihi. Hendaknya seorang salik ia menuntut dirinya sendiri dengan sifat hati-hati, dengan sifat wara'i, wal ihtiyati, dan hati-hati. Wara'i itu apik, apik ya, dan ihtiyat, hati-hati. Fi jami'i sya'nihi, di seluruh tingkahnya, dalam segala hal. Wa yataharra al-halala fi tu'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi. Dan hendaknya ia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang halal saja di dalam makanannya, minumannya, pakaiannya, wa maskani, dan juga tempat tinggalnya, tempat dia bermukim. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan dalam segala hal yang ia membutuhkannya. Liyastaniro qalbuhu, supaya menjadi terang apa qalbuhu, jiwanya si salik, jiwanya si talibul ilmi. Wa yasluha, dan supaya patut, supaya menjadi pantas qalbunya itu, liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu. Wa nurihi, dan cahaya ilmu. Wa naf'i bihi, dan kemanfaatan ilmu. Wa yambaghi lahu, dan seyogianya lahu, bagi seorang salik, bagi seorang murid, bagi seorang talibul ilmi, apa, ayyasta'milar rukhasa fi mawadhi'iha indal hajati ilaiha. Hendaknya si salik itu memanfaatkan, mengamalkan beberapa kemurahan, rukhsah, rukhsah. Tapi pada tempatnya. Jangan sampai mengamalkan rukhsah tidak pada tempatnya. Berarti itu memalas. Leha-leha itu namanya. Amalkanlah rukhsah tapi pada tempatnya. Kemurahan-kemurahan syariat pada tempatnya. Indal hajati ilaiha, ketika sang murid atau si salik memang membutuhkan rukhsah itu. Kama yuhibbu ain antu'ta azaimah, mohon maaf, wa wujudi sababiha. Indal hajati ilaiha wa wujudi sababiha. Bukan hanya ketika dia benar-benar membutuhkannya, tapi juga ketika ada sebab yang memang memperbolehkan kita menggunakan rukhsah tersebut. Ada sebab yang memang membuat kita selayaknya menggunakan rukhsah tersebut. Fa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu, menyukai Allah taala, menyukai an tu'ta rukhsuhu, rukhsuhu, agar diambil, diamalkan rukhsahnya Allah itu, kemurahan-kemurahan Allah itu kita ambil. Kama yuhibbu an tu'ta azaimahu, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah juga menyukai hal-hal yang menjadi perintahnya kita amalkan. Allah mencintai rukhsahnya ketika diamalkan pada tempatnya, di saat yang tepat,
Sebagaimana juga Allah mencintai kita ketika mengamalkan perintah-perintah yang diwajibkan Allah. Berupayalah kita hati-hati terhadap diri sendiri, terutama sifat waroi, sifat wiroi, apik dalam segala hal, terutama makanan, minuman, jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita hal yang syubhat, apalagi yang haram. Pisahkan, yang halal boleh dikonsumsi. Kira-kira yang syubhat untuk bayar pajak saja. Ya. Kira-kira yang syubhat untuk bayar pajak, bayar untuk kita berdonasi, berderma dengan BPJS untuk kemaslahatan kaum muslimin. Saya kalau membayar BPJS niatnya berderma untuk menolong kaum muslimin dalam pengobatan kesehatan mereka, untuk kemaslahatan mereka. Terus kalau bayar pajak juga saya niatnya begitu. Saya niat membangun negara. Saya niat untuk memakmurkan negeri, negeri kita Indonesia. Ketika bayar pajak, beberapa niat saya niatkan di dalam kalbu. Ya. Saya juga niat untuk menolong kaum muslimin wal muslimat di negeri ini supaya mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas yang maslahat. Kan dibuatkan jalan dipakai untuk orang-orang muslim mau ke masjid, mau ngaji, mau mencari nafkah. Mencari nafkah itu jihad. Kalau kalian masih mampu mencari nafkah, niatkan untuk ibadah. Jadi mencari nafkah itu ibadah. Kalau kita benar, niatnya benar, kemudian caranya juga benar, insya Allah itu juga jihad, sama saja. Bahkan ada kata baginda Rasul SAW, dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh sholat, oleh puasa, oleh zakat, tapi bisa terhapus oleh cucuran keringat dalam mencari nafkah yang halal. Bagaimana kalau kita kerjanya enggak berkeringat? Karena kita kerjanya di ruangan AC, bukan maksud dari hakikat keringatnya, tapi yang dimaksud adalah susah payahnya, masyaqah, pengorbanan diri kita, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran. Mungkin saja orang yang kerjanya tidak di lapangan, mereka bisa saja energinya lebih banyak terkuras, karena energi otak itu membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan fisik. Ada kalanya seperti itu. Ya, makanya cepat mati. Yang enggak gerak diem aja. Laptop, komputer aja, makanan enak disuplai, ya. Terus diem aja. Ya. Itu udah kayak ular piton. Ya badannya udah kayak ular piton gitu kan. Segala macam jadinya. Tinggal makan, nunggu mati itu namanya. Upayakan olahraga, tetap olahraga penting ya. Dan yang terpenting menyaring makanan kita. Jangan biarkan yang syubhat itu masuk ke dalam tubuh kita. Walaupun halal jangan berlebih juga. Seorang salik, orang yang sedang menjalani sebuah jalan pencapaian ridho-Nya Allah, jalan ma'rifatillah, dia tidak akan terlalu memperbanyak mengikuti nafsu perutnya. Walaupun halal dia akan membatasi. Karena jika kita terus-menerus memenuhi perut kita dengan makanan walaupun halal, tapi berlebihan mengakibatkan kita berat, sulit untuk bisa beribadah, melangkah ke majelis ilmu, membaca Al-Quran, bentar-bentar tidur, bentar-bentar tidur, bentar-bentar ngantuk, kerja berat juga enggak. Itulah bedanya kita, Rasulullah tidurnya sebentar, kita bentar-bentar tidur.
Rasulullah dikit tidurnya, sedikit makannya. Kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Setidaknya kita berupaya. Pakaian juga jangan sampai kita membeli pakaian yang akan kita gunakan itu dari harta yang haram ataupun yang syubhat. Karena khawatir ketika memakai pakaian itu, maka tubuh kita enggan untuk beramal soleh, berat rasanya. Kata baginda Rasul di dalam sebuah riwayat, makanan yang halal mau tidak mau akan memaksa orang yang mengkonsumsinya, orang yang memakannya untuk mengamalkan ketaatan. Sedangkan makanan yang haram mau tidak mau akan mendorong orang yang mengkonsumsinya untuk melakukan hal yang buruk ataupun maksiat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi kalau sekiranya ada yang remeng-remeng gitu, udah jangan dibelikan makanan, minuman, pakaian, janganlah. Untuk bayar pajak saja, ya. Nanti paling koruptor yang makaninnya, biar kembung tuh perutnya, meleduk kayak. Terus ya untuk kemaslahatan, kemaslahatan bangsa dan negara serta rakyat umumnya kaum muslimin muslimat. Atau bisa untuk bayar listrik, ya. Atau bisa untuk bayar PBB, pajak bumi dan bangunan, ataupun beli bahan bakar kendaraan kita, bayar pajak kendaraan. Nah, untuk itu saja yang remeng-remeng mah kira-kira. Atau kita untuk membantu kemaslahatan umum, kita punya uang, ada jalan bocor bolong-bolong, kita beli cor mix, mobil molen masukin, ya, kemudian di cor jalanan. Orang yang merasakan nikmatnya menggunakan jalan, terlebih orang yang hamil nggak sampai brojol di tengah jalan karena jalannya rusak. Jika memang kita telah berupaya untuk menggunakan yang halalan thayyiban, jangan halal tapi tidak thayyib. Ya, minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka antarzuqona rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi bighir hisabin wala masyaqqatin wala ta'abin wala nasabin wala dhairin birahmatika ya arhamar rahimin. Minta yang halalan thayyiban, halal dan baik. Emang ada yang halal tapi tidak baik? Ayah, apa itu meli seblak level 50? Karak-karak nyurudup sasendok ke maneh geus tipes. Nah, halal tapi tidak thayyib nu kitu teh. Ya, halal tapi tidak thayyib. Dan saya pernah merasakan yang halal tapi kurang thayyib. Apa itu memakan tape setengah ember sorangan? Besoknya tipes beneran, jadi udah memakan sambal, makan tape pula, makan tapenya pas kosong-kosong, belum makan, makan-makan malam. Jadi berlebihan itu berarti tidak thayyib, ya karena saking lapar kali ya. Dari situ dapat kita ambil pelajaran, oh ternyata itu yang dimaksud dengan halalan ghairu thayyibin, halal tapi tidak thayyib. Maka kita minta kepada Allah diberikan rezeki yang halalan thayyiban. Jadi ketika kita dilimpahkan banyak makanan, jangan ingin semuanya dikonsumsi, dimakan habis oleh kita, tapi yang baik juga bisa kita berbagi kepada sesama. Kita bisa merasakannya, tapi juga sedekah tetap kita dapatkan pahalanya. Supaya apa sih? Supaya
kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu mudah nyerap. Kemudian cahaya ilmu. Ilmu itu cahayanya tidak akan masuk ke dalam relung kalbu yang kotor. Maka penting bagi kita mengkonsumsi asupan yang halal dan thayyiban supaya kalbu kita tidak kotor dan bisa menerima cahaya ilmu. Jadi cahayanya ilmu itu akan terlihat jelas, terang. Kalau cahayanya tidak meresap ke dalam kalbu, walaupun kita dihadapkan dengan ilmu, kita tidak akan mampu memahaminya. Gak nempel, gak masuk. Menghafal Quran, mungkin hafal ayatnya, redaksinya, tapi tujuan daripada ayat itu kita tidak paham, tidak masuk ke dalam kalbu kita, tidak menjadi cahaya. Kita berharap dengan asupan-asupan yang halalan thayyiban, maka kemanfaatan ilmu pun kita bisa mengamalkannya, bisa merasakannya, mendapatkannya, barokahnya ilmu kita dapatkan. Dan rukhsahnya Allah di waktu-waktu yang tepat, yang memang kita layak untuk mendapatkan rukhsah itu, maka amalkan. Ya. Contoh gini, kita sedang dalam perjalanan untuk menyebarkan ilmu atau mencari ilmu. Tapi jauh, jauh jaraknya itu mencapai masafatul qasri. Ya, seperti halnya tahadus binimah, contoh saya diundang untuk menyampaikan ilmu bareng-bareng beberapa mobil. Kemudian di satu tempat di masjid kita melaksanakan sholat. Saya mungkin kuat-kuat saja untuk sholat zuhur dan asar di jamaknya 4 rakaat 4 rakaat. Atau bisa kita pun melaksanakan tamam, sempurna, tidak di jamak, tidak di qasar. Zuhur berhenti 4 rakaat sholat, asar berhenti sholat 4 rakaat, bisa saja kita. Tapi jangan egois. Ada supir yang ngejejek gas terus, separo aja gitu. Bentar-bentar ngejejek rem lagi, yang matanya harus melotot terus, walaupun saat hujan, walaupun saat malam, kita mah bisa tidur di mobil. Lah supir gimana? Matanya tegang, kakinya tegang. Gitu kan? Capek, lelah. Kita bijaksananya bagaimana? Jamak, kasihan. Kadang saya suka nanya, contoh ke Mang Dudung, Mang, mau jamak saja apa jamak kosor? Ah, Mang, enggak kumaha we, capek enggak? Gitu. Saya yakin kelihatannya lelah, maka gimana? Kayak sudah jamak kosor aja katanya. Ya, ayo siap. Walaupun saya mampu untuk 4, 4. Dan kadang kala juga saya begitu, kalaupun jamak-jamak aja tanpa qasar. Ketika sudah rehat, contoh kita diundang untuk menyampaikan ilmu ke suatu daerah yang memang kita nginap di sana, menginap di sana. Ketika sudah sampai di sana, kadang enggak jamak-jamak acan, tamam saja sempurna. Kalau sudah sampai di sana, tapi boleh kita mengamalkan rukhsah selama masih dalam qarinah syariah. Kita masuk kategori yang masih safar, boleh-boleh saja kita jamak. Walaupun sudah di lokasi menyampaikan kebaikan tersebut, di lokasi tersebut kita menginap 2 hari contohnya, boleh-boleh saja kita untuk melaksanakan sholat jamak ataupun qasar. Tapi saya lebih memilih kalau sudah di tempat, di lokasi yang sudah rehat, tidak berkesinambungan kegiatannya,
sholatnya tamam. Tapi kalau ternyata kegiatannya berkesinambungan, dari situ kita kemudian dibawa ke jarak yang jauh, ke tempat yang jauh, dengan jarak yang jauh juga jarak tempuhnya, ya. Kemudian durasinya makan waktu berjam-jam, dengan mengisi acara juga, perjalanan juga, maka saya lebih mengambil bijaksananya ya jamak. Tidak mengapa mengamalkan rukhsah dari Allah, karena sungguhnya Allah menyukai kita di saat kita mengamalkan rukhsahnya, seperti halnya Allah juga menyukai kita ketika mengamalkan perintah-perintah wajibnya.